desa tertinggal kini semakin maju dan sejahtera. Semua ini tak lepas dari sentuhan dan perhatian tulus Gus Menteri Abdul Halim Iskandar. Melalui visi dan kerja keras beliau, desa-desa mengalami perubahan nyata. Terima kasih, Gus Menteri Halim Iskandar. Perubahan yang Gus Menteri bawa telah memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi kami. Selamat menjalankan tugas baru sebagai anggota DPR RI. Dengan dedikasi Gus Menteri, kami yakin masa depan desa-desa di Indonesia akan semakin cerah.